kurang-kurangnya, ya, sekurang-kurangnya. Ya, tidak termasuk dengan air yang kita akan gunakan untuk membasuh kotoran-kotoran. Maksudnya untuk mandi jenazah sekurang-kurangnya 3 kali siraman. Ya. Jadi kita agaklah dalam satu besen yang besar untuk mandi jenazah. Kemudian yang keduanya ialah kita sediakan air, disebut air cendana. Tapi kalau tak ada cendana, kalau dalam set ni dibagi akar sintuk, ya, akar sintuk macam-macam. Kalau kita beli set dalam tu macam ni, ada yang bagi apa, ada yang bagi bidara, ada yang bagi sintuk dan sebagainya lah. Tapi boleh. Tapi yang dua penting adalah air mukhlam dan juga air kapur barus. Kemudian air kapur barus ni jangan terlalu banyak. Bila terlalu banyak, kita tak tahu nak simbah macam mana lah, ya. Sedangkan air kapur barus ni hanya satu kali simbahan saja. Ya, maknanya kita letak, maknanya yang meratakan ke seluruh badannya saja, bukan yang nak macam mandi tadi. Jadi kalau kita lihat air kapur barus sebanyak ini, ya, mungkin kita akan buat air kapur barus lebih kurang setengah balki saja. Ya, setengah balki saja. Jangan banyak-banyak. Banyak-banyak ni tak tahu nak buang pun air. Ya. Nah, kapur barus ni siapa nak cium kapur barus? Pernah, ya? Oh, nak cium perempuan. Nak cium. Boleh cium lah. Ha, ni yang kata bau mayat tu. Ya. Kalau air kapur barus, ya. Jadi kita masukkan air kapur barus itu dalam setengah balki air, kemudian kita ramaskan supaya dia ni larut dalam air lah. Kemudian kedudukan mayat, ya. Kedudukan mayat, kita akan kedudukan mayat yang sebut tadi, mayat kakinya menghadap kiblat, ya. Kakinya menghadap kiblat. Kemudian yang melakukan mandi ini sekurang-kurangnya 3 orang, ya. Sekurang-kurangnya 3 orang, ya. Sebab orang yang akan mencurahkan air, ya, dan juga orang yang membantu sebelah kiri dan sebelah kanan. Patung ni ada kat sini, ya? Sepatutnya ada meja, ada meja, kita boleh tunjuk, ya? Dulu kita buat, pernah sekali saya rasa buat kat sini ke kan? Bukan kat sini, dekat Abrar. Saya pernah buat kubur jenazah tapi untuk remaja. Kita guna remaja tu lah, orang tu. Okey, dah bagi dulu. Okey, kita kiblat sebelah sana, ya. Tapi kita buat sebab nak tunjuk, kita macam anggap kiblat di sana. Jadi untuk mandi jenazah, yang pertama, setelah mana kita dah tanggalkan pakaian, kemudian kita hanya lapiskan dengan satu lapisan yang kain yang tipis, tak payah tebal-tebal, supaya mudah, ya, air untuk mengalir dan juga semudah kita nak angkat dan sebagainya, ya. Jadi orang yang nak menguruskan jenazah kena berada di belah kanan dan belah kiri. Kemudian orang yang akan menyiram air untuk memandikan jenazah itu, ya, perlu berada bermula daripada kepala. Semua dia bermula daripada atas, ya, bukan daripada bawah. Okey, stepnya ialah kiblat sana kena macam inilah. Tapi nak tunjuk ni saya ke sanalah. Ya, kiblat. Dan dalam bilik jenazah pun, kalau kita buat bilik jenazah, pastikan tempat tu dah senang, ya, maknanya tempat tu kita tahu mana menghadap kiblat. Gitu. Sebenarnya menghadap kiblat ni perkara yang sunat. Kalau seandainya tempat tu susah ataupun sempit dan sebagainya, nak pusingkan dia tak boleh menghadap kiblat, tak ada masalah. Hanya sunat saja, ya. Sunat kita menghadap kiblat. Okey, empat perkara yang ada dalam mandi jenazah. Okey, yang pertama ialah kita membuang kotoran-kotoran yang ada di jenazah. Ya, bermula dengan kita membuang kotoran-kotoran yang ada di kuku, ya. Boleh congkel tapi lakukan dengan perlahan. Sebab itu orang congkel dia dengan
kayu ya, kayu cungkil tuh boleh keluarkan kotoran-kotoran yang ada kat kuku tuh. Ya. Kemudian pada ketembat ni boleh untuk telinga dan sebagainya, telinga lah ya, telinga, tengok kuku kaki, ya, semua kena tengok ya, kuku kaki. Sambil tu kita siram dengan air biasa saja. Ya. Dia kena korek, dia tak ada gosok. Kalau terjatuh kita kena simpan. Jangan kita mengurangkan benda yang ada pada mayat pada ketika dia meninggal tu. Ya. Kemudian dah bila dah dah selesai semua, barulah kita step kedua, kita sabunkan mayat tersebut. Nak guna shampoo pun boleh, ya, guna shampoo pun boleh, ya. Mandikan mayat ketika membuang kotoran-kotoran tadi tak kisah, nak mula belah kanan ke nak mula belah kiri ke tak ada masalah, ya. Tapi yang paling utama boleh buat belah kanan, maknanya kita angkat ke lambung belah kiri untuk kita basuh belah belah kanan. Sabun macam biasa, macam orang mandi biasa, tak ada masalah. Ya. Bila dah selesai mandi itu barulah kita angkat. Ya, angkat ni yang paling penting ya. Angkat ni orang yang berkuat dengan belah kanan, maknanya orang yang duduk belah kiri lah, belah kiri mayat tu, dia angkat dan sambil angkat tu tekan perut baru angkat. Bukannya angkat dulu baru tekan. Kalau angkat dulu baru tekan dia susah nak keluar. Najis. Ha? Maknanya sambil masa kita nak angkat tu kita tekan, baru kita angkat kepala sama dengan paras dada. Ya. Buatlah 2-3 kali. Kita rasa macam dah tak ada keluar, ya, barulah kalau tak larat yang dua orang tu, ya, seorang tekan di kat bahagian perut bukan bahagian dada. Tekan pada dada. Tak mau keluar. Tekan bahagian perut, ya. Masa kita nak, saya buat dulu, kita pun nak ikut orang juga kan, mula-mula tak keluar. Dia kata kena, sebab benda ni tak ada pun dalam kitab pun dia kata tekan dulu baru, tak ada. Jadi kita pengalaman tu lah, dia kata tekan baru angkat. Ini bukan orang mati, orang hidup pun keluar juga kalau dia ni, ya. Maknanya kita buat tu sampai kita yakin dah tak ada. Bila dah keluar tu, okey, maknanya kita basuh macam biasa, bersihkan jenazah tu. Kaki kena kangkangkan sikit. Kaki kena kangkangkan sikit untuk mengeluarkan najis tadi, ya. Kaki kangkangkan sikit barulah kita tolak tadi. Ya, bila kita yakin dah memang tak ada keluar, barulah ya kita basuh sampai bersih, barulah kita pergi ke wuduk tadi. Ya. Nawaitu wudu'a ala hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Barulah kita wudukkan dia. Ya. Ya. Okey. Kekuatan maknanya kita tekan tu dengan niat untuk mengeluarkan najis dia. Kalau dah tak ada keluar memang tak ada lah. Maknanya kita agaklah macam mana rasanya, jangan terlalu sampai, sebab najis tu kadang-kadang dia akan keluar juga selepas pada itu, walaupun kita rasa bersih kalau keluar pun. Sebab itu dia bila kita masuk kapan tu kita cepat kena tutup bahagian lubul dan kubul tu, takut nanti ada lebihan-lebihan yang masih keluar kan. Tapi kalau dapat sempurnakan masa mandi tu lebih bagus, maknanya sampai kita yakin najis dah tak keluar, ya. Tengok orang yang kurus dah kurus pun dah kempis, takkan nak keluar 2-3 pinggan lagi kan, tak nak sabar lah. Kita mana kita nak rasa macam dah habis macam tu. Jadi tempat jenazah tu dah mudah sekarang ni, ya. Kalau kita tengok tempat jenazah tu dia ada lubang, kemudian dia ada pipe plastik canvas tu, dia salurkan terus ke tempat pembuangan tu. Jadi dah sekarang dah tak ada masalah, tak adalah air nak melimpah dan sebagainya. Kemudian air yang tadi tu kita boleh maknanya selain daripada air mutlak yang pertama tadi, kemudian air kabur barus, air yang membasuh tadi, ya, membasuh kotoran tadi, sabun macam biasa. Nak shampoo pun tak ada masalah, ya. Kalau saya sabun tu jugalah saya buat shampoo, ya. Kita buat shampoo, ya, bersihkan, ya, semualah, taik mata ke apa ke, macam mandi biasa,
ya. Dah agak bersih barulah kita niatkan nawaitul wudu'a ala hadzihi mayyitati mayyiti ala hadzal mayyiti ataupun ala hadzihil mayyitati lillahi ta'ala. Kenapa? Ya, wuduk pun kena seorang. Ya. Jadi peranan orang yang sebelah-sebelah ni tolong angkat. Tolong ratakan. Ya, kalau boleh yang tukang sirap tu. Tapi yang ini dengan air mutlak lah. Air mutlak ya, macam kita wuduk biasa. Ya. Nak buat sekali pun kalau kita rasa dah rata sekali je. Ya, ataupun melakukan tiga kali dan sebagainya itu adalah sunat. Macam wuduk biasa kita basuh sekali. Kita yakin air dah rata, tak perlu banyak. Tak perlu sampai tiga kali ya. Itu tiga kali kalau kita guna paip tak kira pun ya. Berapa kali jadi kita rasa kita yakin sempurna dan rata cukup ya. Okay, wuduk macam biasa kaki telinga daripada muka, tangan, dahi, kaki dan telinga dan kaki habis. Bila habis wuduk itu barulah kita ambil air mutlak tadi ya. Air mutlak tadi kita buat mandi ya, mandi macam mana kita mandi wajib. Meratakan air macam mandi wajib ya. Kita mulakan dengan kepala hingga ke kaki. Kalau boleh kita mulakan dengan sebelah kanan dulu ya. Maknanya ambil tiga kali, kita siram dan kita heringkan dia. Siringkan diri. Kita buat tiga kali. Kemudian kita angkat belah kiri ke belah kanan untuk buat sekali lagi, tiga kali lagi. Ya, macam mandi wajib. Ya. Ha, kemudian kita masukkanlah di celah-celah jari ini, ratakan air ke seluruh badan dia. Dah tak ada lah, sebab kita mandi itu dah bukan niat untuk membersihkan mayat tadi dah. Sebab mayat dah bersih dah. Ya. Cuma kita mewajibkan untuk meratakan air ke seluruh anggota mayat tersebut. Okay. Bila dah habis semua dah bersih, barulah ya, kita ambil air barus, air kapur barus tu. Ya, air kapur barus ni. Okey, satu persoalan ni. Masa kita curah air tu, ya, kita curah air tu, macam mana dengan kain yang ada kat atas tu? Ya. Sebab itulah kain yang kita gunakan tu kalau boleh kain yang nipis, jangan pakai pelikat mangga yang tebal-tebal tak payahlah ya. Jadi nipis tu. Maknanya kita tutup tu, maknanya masa kita angkat tu kita boleh angkat dan kita boleh masukkan air ke dalam di celah-celah kain dengan jenazah tu. Kita boleh ya. Maknanya kita tak boleh elak akan ternampak aurat-aurat dia. Tapi bersegera kita menutup keadaan tu. Sebab itulah sebut tadi ya, benda memandikan jenazah ni mesti ada berlaku benda-benda yang macam tu. Sebab itu orang yang memandikan jenazah ni orang yang amanah ya, amanah bukan parti amanah lah. Ya, amanah. Masa? Boleh. Okey, anggota kena tutup. Masa mandi jenazah, anggota kena tutup. Yang tak tutup, muka saja. Maknanya kita sentiasa menutup badan jenazah. Kalau kita sabun pun, kita sabun di bawah. Di bawah jenazah. Bukan kita buka semua, basuh. Tak. Maknanya badan jenazah ni sentiasa ditutup. Hanya muka saja dibuka. Eh, kalau terbuka tangan kita ni, tutup balik. Kalau kaki kita terselak, tutup balik. Dan itulah. Bukannya kita dah buka biarkan nak kita tutup bahagian tu je, kita basuh yang tak. Maknanya sentiasa ditutup kecuali muka lah. Muka tak payah tutup pun tak apa. Kadang-kadang jenazah ni dia kita tak sangka ya. Terlebih-lebih lagi jenazah yang dah tua ya. 84 tahun. Kadang-kadang kita tengok bau ni ada 70 lebih ya, lelaki. Bila kita mandikan jenazah tu macam tengok dia kurus kan, dia kurus macam ni manusia ni, maknanya boleh hidup dengan anggota macam ni ya? Kita fikir ya? Sebab itulah perkataan mata itu sendiri, sebenarnya mata asal perkataannya ialah bodoh ataupun tidak berakal. Sebenarnya kita ni kalau kita tengok kan,
bukanlah kita menghina dia. Maknanya kita, kalau untuk diri kita macam ni, kita kedudukan kita dengan dengan Allah, hina dia sebenarnya kita ni, jasad kita ni, kita tengok, sebab itulah banyak benda yang menyedarkan itulah, kalau kita pun sebenarnya dalam badan kita ni, anggota kita ni pun bukan sempurna mana kan, tengok macam-macam ada, itu belum lagi benda yang kat dalam, penyakit-penyakitnya lagi kan. Jadi kita ni tak ada yang sempurna ya, di sisi Allah. Banyaklah benda yang boleh menginsafkan kita kalau kita tengok masa solat, apa, masa mandi jenazah. Ada juga orang mandi jenazah yang macam mandikan orang hidup, alhamdulillah, macam orang yang tidur, bagian badan dia, tangan dia lembut, badan dia tak tegang. Ada, itu adalah pengalaman sedikit sebanyak. Saya pernah mandikan jenazah macam orang, macam orang tidur, lembut dan sebagainya. Itu rezeki masing-masing lah. Kita harap semua dapat macam tu. Kemudian selepas daripada kita meratakan air tadi, sama macam biasa, ambil tuala dan lap. Itu saja. Lap, kemudian nak sikat rambut dia, sikat lah. Sikat rambut dia, lap rambut dia, bagi kering macam macam biasa. Kemudian barulah kita ambil kain yang kering untuk menggantikan kain yang basah tadi. Itu saja. Kemudian jarak di antara tempat nak mengkapankan dengan memandikan tu kalau boleh jangan jauh-jauh sangat. Kan kita nak bawa benda tu. Okey, rambut yang gugur tadi kita kutip, kita kutip dan kita akan masukkan sekali masa kapan tadi. Kalau ada kuku ke jatuh, kuku jatuh, apa lagi? Yang benda yang anggota lah, rambut dan sebagainya, masukkan balik dalam kain kapan tadi. Biarlah dia pergi bersama. Tapi kalau dah yang dah terlepas masuk dalam longkang, tak ambil lah. Masuk dalam lubang ke, kita dah tak pasang, itu biar, jangan kutip-kutip masuk kata ya. Maknanya yang semampu yang kita boleh buat, kita buat. Itu saja ya. Okey, bila dah selesai mandi ya, tadi maknanya orang yang menyediakan kain kapan dah sembah. Ingatan saya tadi, ambil ukuran mayat itu sebelum dimandikan senang. Ambil dia siap. Masa dah sebelum mandi itu ambil dia siap. Lebihkan satu hasta bahagian kepala, satu hasta bahagian bahagian kaki. Kalau yang suka tengok tanah kubur tu, tak cukup dengan kapan lah. Lebihkan, mana lah tahu kan? Okey. Kubur sama juga masa kita membersihkan awal, peringkat awal tadi sama juga dengan yang yang mandikan jenazah yang tiga kali belah kanan belah kiri, sama juga kita ratakan, kita renggangkan dan kita seluk. Kita seluk bagi sampaikan air dia, macam mandi wajib tadi. Macam mandi wajib tu. Jadi orang yang memandikan tu kena buat. Dia kena buat. Jangan lebih kurang ya, kita pusing dah. Celah-celah tu kita tak buat. Macam kita mandi wajib. Itu. Kemudian yang last sekali, bila saya lupa tadi ya, kapur barus tadi ya. Okey, bila dah selesai semua, belum lagi sebelum kita lap tadi, kita ambil satu hamparan yang nipis ataupun kain yang kita guna tadi pun boleh, asalkan dia boleh tembus air. Kita ambil air kapur barus tu, kita siram sekali saja. Asalkan dia kena semua badan dia. Itu je. Orang letak kain tu sebab kapur barus tu yang saya sebut tadi, dia macam gula kan, takut dia tak larut. Kalau dia larut, okay. Itu saja. Kalau kena air kapur barus tu, memang bau kapur barus lah sampai kapan lah. Dia memang kuat bau dia. Sebab akan membuang kapur barus ni, dia hikmah dia, dia akan membuang bau-bau yang ada pada badan, pada mayat tersebut. Okey, bila dah kapur barus tu, kita lap dengan tuala tadi. Tak lap tuala, tuala yang bersih lah. Bila lap tu, tukar dengan kain yang baru, kemudian barulah kita bawa ke tempat kapan. Tempat kapan pun sama, kaki menghadap ke kiblat.
Maknanya kita dah siap standby ya. Kalau kat sini kapan ni banyak lah, kita nak potong ikut ukuran patung ni ke, ataupun kita nak guna model budak ke apa? Waktu pun boleh ya, tak ada masalah. Okey, orang tua nak? Okey ya, kain kapan ni warna putih lah. Sebenarnya ini ada macam kita orang sebenarnya dah tukar produk ni. Baru beli 10, tak guna produk ni. Yang orang jual denai alam juga dah dekat sini. Tak tahu saya pun tak pasal. Bukan apalah, sebab ada dia kata kain dia keras sangat. Kain dia macam keras sangat, kemudian dia terlalu jarang sikit. Tapi tak apalah, kita pun dah guna banyak lah pun, tak ada masalah. Tapi baru ni diorang beli 10 tu lain. Itu muslimat yang komen lah. Dia kurang yang tukang beli ni, ikut je lah mana yang ada ya. Kemudian perkara sebelum kita gunting gunting kain tu, maknanya kita bacalah baca doa apa. Allahumma ja'al libasahu anil karim wa adkhilhul jannata ya arhamar rahimin. Ada dalam buku tak ada dalam nota saya ni. Yang pertama sekali kita kena buat, iaitu buat tali dulu. Tali dulu yang kita nak letak di di bawah. Penting saja. Terus kapan ni dia takkan koyak pergi ke tempat lain ni. Tariklah macam mana tu, dia akan sama. Ini tak dia lari. Nampak? Mana sebesar ini besar ni kena ikutkan. Dia kecil sikit lah. Senci lah. Maknanya kalau kita tarik pun dia tak putus. Dia tak putus. Okey, yang pertamanya yang penting letak dekat bawah. Banyak dekat tempat mandi lah. Letak dekat bawah. Susun lima. Ada nak buat? Boleh buat. Nak potong. Buat lima Kain kapan ni biasa panjang je. Dia akan jadi macam ni lah. Tadi mula tak jadi je. Dan ukuran untuk tali ni memang cukup. Cukup untuk tak ada sambung. Sebab kain ni dia memang dah ukur lah. Dah ukur keluasan dia. Kalau tali ni pun dah memang memang cukup lah. Yang untuk lilit jenazah. Kalau jenazah 200 kilo, tak tahu lah. Tak ada Okay, 4. Kemudian yang 5 terakhir. Bahagian kepala ni kebanyakan ni kita tak ikat dulu, sebab lepas masa duduk dalam tempat jenazah tu kita memang tak ikat kepala, kita biarkan. Ikat pun ikat secara longgar, sebab mungkin ada yang nak tengok dan sebagainya lagi. Bila dalam kubur nanti baru kita ni ikat juga dalam kubur, tapi dia buka simpulan ikatan tu. Dia akan buka. Kemudian ikat pula, ikat di sendi di bahagian sendi. Jangan ikat di bahagian tangan, nanti dia terbuka balik lah. Terbuka balik.
Kemudian mayat yang dah dibawa ke tempat kapan tu pastikan dia dalam keadaan kiam tadi, ya, kiam. Mayat daripada awal sampailah habis kalau boleh dalam keadaan kiam, ya. Kalau tu terangkat tak boleh itu. Saya ingat saya nak buat kat bawah. Okey, yang pertama kita letak ni benda ni kat bawah. Agak-agaklah. Kepala, lepas tu siku dia, siku. Kepala dengan siku jauh dekat. Tinggi sangat orang ni. Dia siku, kemudian bahagian peha. Okey, peha, kemudian lutut. Okey, dan kaki. Cukup. Panjang ni, ni 8 kaki lebih. Ya. Bila dah macam ni barulah kita buka ambaran, ya. Hamparan. Tadi tu dia jelaskan kan kanan kaki depan utama, ya. Ah, boleh boleh. Asalkan masa kita ikat tu kita buat bertepatan dengan ijaz naikkan, maknanya bila banyak sini kita ikat di bahagian sendi. Okey, agak-agak saja. Lepas tu bahagian sendi ni masa tangan jadi kita ke sini. Lepas tu di bahagian peha. Lepas tu lutut, ha, itu yang penting. Yang tempat akan terbuka tu, ha, situ kena kuat, ha, kena kuat. Kemudian kain yang tak tahu kenapa kain ni macam. Okey, kalau kita buat 5 lapis, ya, 5 lapis untuk perempuan, 3 lapis untuk lelaki. Okey, kita potong sama rata je semua. Sama rata panjang. Ya, tiga lapis pun sama panjang. Adapun kalau kita nak buat baju, kita lipat dua saja. Ya, lipat dua saja, tak ada masalah. Ya, maknanya lapisan pertama tu untuk baju, kemudian lapisan kedua ketiga tu untuk membalut badan dia. Nah, itu saja. Ya. Okay, ini panjang. Okey. Okey, yang pertama kita letak kain. Ya, kain yang sama panjang. Okey, kat bawah ni. Okey. Okey, yang kedua. Kedua. Okey. Kemudian untuk lelaki, ya. Untuk lelaki yang ketiga ni memang kain tak cukup untuk. Kain ni ada saya dah guna dah sebenarnya untuk program. Okey. Panjang pula, ya. Okey. Untuk yang ketiga, maknanya untuk pakaian, untuk baju tadi, kita lipat dua sajalah. Okey, lipat dua macam ni. Lipat dua macam ni. Okey. Okey, lipat dua macam ni. Dan kita akan tepuk kat sini untuk masukkan kepala dia. Ha, gitu. Okey, boleh. Pegang sini. Tengah sini. Okey. Kemudian baju Melayu Johor, kan? Dia Johor punya style yang tu. Okey, kita buat sini. Kilat musang, okey. Okey, kita anggap ni kiblatlah depan ni. Kita 6-6 kita letak untuk bahagian
bahagian kepala lah. Maknanya kita kita angkat sini. Maknanya kalau kita letak mayat sini, kita boleh. Siapa nak jadi model ni? Nanti dulu lah. Sampai dulu. Okay, kita buka macam ni. Okay, kemudian barulah kita ambil kapas ya. Kapas dulu ni. Kapas dulu ni. Kalau perempuan lima ya, lima yang yang last sekali buat macam ni. Yang last sekali buat macam ni. Hukumnya kan? Dia macam saya sebut tadi, ya hukum ni sebenarnya kalau tak ada kain pun kertas pun boleh. Ha, maknanya tadi yang penting kita sempurnakan mayat itu dengan tutup dengan secara kemas. Ha, kalau tak cukup tiga kain, tak cukup satu pun boleh, asalkan benda tu ditutup dengan sempurna. Ya, yang tak bolehnya jangan berlebih-lebihan. Perempuan lima itu sunahnya begitulah pada asalnya. Pada asalnya sunahnya perempuan tu lima. Tapi kalau seandainya tak cukup kain, tak sampai lima pun tak ada masalah. Okey, betul lah ni. Ya, kita kita letakkan kapas untuk bahagian belakang. Okey. Tak payah sampai kepala. Kita ambil daripada belakang sampai ke bawah. Sini. Betul-betul kepala ni. Tapi kita guna lagi. Okey. Tunggu belakang. Okey. Buat dua lapis. Okey. Baru dah lepas letak kita kapas tu baru kita ambil cendana ya. Serbuk cendana. Serbuk cendana warna kuning lah. Kita akan guna tu. Yang itu tak apa, yang itu nanti nak letak dekat bahagian sendi-sendi dia. Sendi dia kena letak kapas. Ini untuk belakang saja. Untuk belakang saja. Ah, tengah belakang. Ya? Yeah? Ha. Yalah nak cuma masa kita tabur, saya tanya tabur lah yang kita tunjuk ni lah ya. Cendana ni, masa kita tabur ni, lepas kita tabur cendana dekat kapas ni, tabur air mawar sikit supaya kapas tu jadi macam lembab lah. Dan cendana ni tak terabur lah, macam saya sebut tadi. Dia bagi dia melekat lah. Okay, baru yang ini pun atas keperluan, biasa tak habis pun. Kita nak basahkan supaya cendana ni dia tak terabur, itu saja. Bila dah macam ni, saya ingat kapas boleh keluarkan balik lah kita bagi abang tadi. Apa yang nak jadi tu? Kita kapas ni kita keluar nanti melekat bagi baju. Okey, okey. Bukan di kain kapan? Pada kain kapan? Dekat jenazah tak apa dah. Okey, bila dah baring, okey kita letak jenazah tu ngam-ngam dekat kepala yang yang lubang tadi. Okey. Bawah sikit. Okey, barulah kita masukkan lubang yang dah bertubuk tu kat sini. Okey. Kain ni dijarang sikit.
satu yang okay, bila dah sempurna macam ni, tapi yang masa kita tarik ke sini, kita letak semua kapas-kapas tu di bahagian sendi, ketiak, di bahagian celah kangkang, kemudian bahagian-bahagian kemaluan lah, banyak-banyak dia letakkan kapas kat situ supaya kalau ada najis-najis keluar ke, dia akan terhalang saja. Eh? Kemudian kita ambil belah mana? Ha? Ambil kiri untuk tarik belah kanan. Kiri sini untuk belah kanan. Okey. Siapa nak buat boleh. Okey. Ha? Kiri dan kita tutup belah kanan. Dan okey. Kiri kita masuk belah kanan. Yang paling penting sekali yang pertama ni kena kuat betul lah. Ya. Yeah? Kita tarik ni betul-betul yang di atas kanan. Kiri ni kanan ni atas kiri. Jadi, okay. Tangan kiam. Tangan kiam. Okay, tangan kiam. Eh? Perempuan boleh nampak. Okay, dah kiam. Okay. Bagi tegang. Bagi tegang betul ni. Yang ini begitu. Okay. Ini kena kuat betul ni. Eh? Lepas tu. Itu baju yang first. Kaki nak ikat. Kaki ikat awal lagi tadi. Lepas daripada mandi ikat tu, masa kita nak angkat muka pandu, ikat terus kaki supaya tak buka. Pakai tudung kemudian masa lapisan yang sebelum terakhir itu baru kita pakaikan tudung. Sebab dia punya rambut itu. Okay. Ini kanan, okay, kiri ke kanan, okay, baik. Betul. Kiri ke kanan. Tak muat ni kapan? Okay. Okay, seluk sampai ke bawah. Bagi sampai rapat-rapat. Okay. Sama juga. Kali ini pun telajak panjang. Okey, satu. Barulah. Sebenarnya sebelum yang last kali itu, kalau perempuan kita akan buatkan tudung dia. Sini. Kain tudung ni biasa perempuan. Saya tak pernah buat ni. Kain tudung saya tak pernah uruskan jenazah perempuan. Macam mana nak buat tudung? Siapa pernah buat? Macam mana dia buat? Tudung bawal. Biasa buat macam mana? Kain dekat bawah dulu. Okey. Untuk ini tali sebenarnya ni. Mandi juga ni.
Yalah, ini akar sintuk ni ganti kepada bidari tadi. Okey, yang ikat ni pastikan dekat lutut satu. Lepas tu tangan ni, tangan ni dekat siku dia. Siku dia. Kalau siku dia, supaya dia tak terbuka gitulah. Okey, tudung ni dia ni. Puan Azlin dia tunjuk. Ya. Ya. Jangan terlalu, asalkan jangan terbuka lah dia punya tangan, kaki, tengangkang. Mana kita agak kuat lah, mana kuat tangan sampai sakit ke dia pula lah. Ha, macam tu. Agak-agak. Satu lagi tu masa tak susun kain tu, satu lagi dua lagi. Ha? Dia tak penyintan penuh. Antara dia macam habis satu tangan sini, habis kedua kat bawah sikit. Memang sengaja tu lah. Okey, kalau nak ikutkan kain ni dia tak sama saiz. Kalau kita ikut potong, dia yang paling bawah besar, kemudian kecil sikit, kecil sikit, sepatutnya begitu. Tapi tak ada masalah. Kalau kita nak buat sama panjang pun tak ada masalah. Itu tadi yang kalau kita nak jimatkan kain lah. Okey. Untuk lelaki kita boleh buat apa? Serban, eh? Serban macam biasa. Kalau tudung tadi macam mana? Dah ni. Dia buat tali kat dalam ni, masuk, lepas tu diikat. Nah, diikat kat dalam. Macam tudung. Okey, macam ni kalau okey. Macam tu. Okey. Okey. Masukkan kat dalam waktu lapisan yang ketiga. Tarik sikit dia punya tali kat bawah. Ni yang kat dalam ni. Dia ada tali dalam ni. Ini perempuan ya, bukan. Kalau lelaki buat serban saja. Okey, jadilah tudung. Asalkan bentuk tudung sajalah ya, bukannya nak ni. Tudung itu buat serban saja. Okey, jadilah tudung. Asalkan bentuk tudung sajalah ya, bukannya nak ni. Jasalkan bentuk tudung sajalah ya, bukannya nak ni. Jasalkan bentuk tudung sajalah ya, bukannya nak ni.